Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harjito Pamungkas Channel. Yang kali ini saya akan menikmati masakan istri saya, yaitu menunya saat ini rica-rica ayam. Rica-rica ayam. Nah ini, wah banyak sekali. Terus sama lalapannya cukup dengan timun dan juga kacang panjang, dan nanti juga ada juga kerupuk kulit dari sapi, kerupuk kulit sapi dari sana, Surabaya, asli Surabaya. Nah, minumnya lemon tea. Nah, ini untuk menetralisir makanan yang mengandung lemak, bisa nanti untuk menetralisirkan pakai teh sama jeruk. Marilah kita coba, langsung saja kita coba nih. Cuci tangan dulu sebelum makan. Ini sangat penting biar bersih. Yang paling enak itu tidak pakai sendok ya. Mari kita coba ayamnya. Dikasih kuahnya, nyemek ya ini, nyemek. Ini kayaknya enak sekali. Kasih kuahnya yang nyemek. Tambah lagi ayamnya biar enak. Nah, kita coba dulu ya, ini coba ya, masakan istri saya ini favorit. Nah, ini timunnya. Coba rasanya seperti apa? Wah, pas sekali. Ada manisnya, pedesnya merica, sama juga kecapnya terasa juga. Wah, luar biasa. Enak sekali masakan istri saya. Coba lagi ya. Enak sekali. Untuk kacang panjangnya, kacang panjang nanti bisa dicoba. Kacang panjang enak sekali nih, masih seger. Nah, ini pakai kacang panjang ya, nanti enak sekali nanti. Coba kita banyak kacang panjang. Ini ada untuk kulit buah api. Ini juga enak. Tubuhnya lembut, gurih, ya. Nasi sapi ini. Mantap, mantap, rica-rica ayam panjang dan juga timun. Alhamdulillah, ya ini sudah selesai makannya, enak sekali. Timun, lalapan sama kacang panjang, juga kerupuk sapi. Menu kali ini rica-rica ayam. Ikuti video selanjutnya
untuk menu-menu yang berikutnya, supaya nanti teman-teman bisa tahu seperti apa video yang selanjutnya. Dan terima kasih atas sudah menonton video saya. Jangan lupa selalu dukung kami untuk membuat video-video menu yang lain. Terima kasih.